قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين muslimat jemaah salat subuh rahimani wa alhamdulillah nikmat yang sangat agung diberikannya umur panjang kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bangun di pagi hari menghadiri salat subuh berjamaah Kemudian diiringi dengan ibadah yang sangat agung yaitu duduk bersimpuh di majelis zikir, majelis ilmu dalam rangka tafaqquh din, yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Pembahasan kita masih dari kitab 175 Jalan Menuju Surga sekarang memasuki poin yang ke-93. Da'watun Sebuah doa yang agung yang tidak akan rugi orang yang mengucapkannya. Doa siapa yang dimaksud? Yaitu doanya Nabi Yunus alaihi salam. حديث النبي وقعنا لبنوليس حديث رواه الترمذي صحيح الشيخ الالباني رحمه الله تعالى دعوة ذي إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُوا بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي الشَّيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ Kata Nabi SAW, Doa Zinnun. Nabi Yunus AS disebut Zinnun. Apa itu Nun? Nun itu ikan paus. Karena kita tahu dalam sejarah kehidupan beliau, bahwa beliau ditelan oleh ikan paus. Ini ikan yang sangat besar. Ketika dia berdoa di dalam perut ikan paus tersebut, ya apa doanya? Insya Allah kita hafal ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain engkau subhanak maha suci engkau ya Rabb inni kuntu minal zalimin sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim kata Nabi SAW Sesungguhnya tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa ini, melainkan Allah akan mengabulkannya. Ya, Ini yang dibawakan oleh penulis di poin ke-93 dari Kitab 175 jalan menuju surga Jemaah rahimakumullah, kisah Nabi Yunus 5 salam itu itu disebutkan di dalam Al quranul Karim bagaimana kisahnya sehingga dia ditelan ikan paus sebutkan dalam Al-Quran wa zannun idh zahaba mughaziban fa ingatlah kisah zinnun ini yani sahabatnya nun Zinnun artinya sahabatnya nun Apa itu nun tadi? Ikan paus Ikan yang sangat besar Dan dia Dijuluki dengan zinnun Karena apa? Karena ditelan oleh ikan yang sangat besar ini Dikenallah beliau dengan Sebutan lainnya dengan zinnun Paham ya? Adapun namanya Yunus bin Matta alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kisahnya Zinnun Kisahnya Nabi Yunus. ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, kesal, jadi Nabi Nuh alaihi salam dia telah berusaha untuk mendakwahi kaumnya yang musyrik, kafir, zalim. Ya. Melakukan ibadah kepada selain Allah, melakukan ritual-ritual kesyirikan. Didakwahi dan Nabi Yunus sudah bersabar atas kondisi seperti itu dia tetap istiqomah dalam sabar apa dalam dakwahnya sampai pada batasan yang dia tidak lagi apa bersabar dia kesal dia marah terhadap kaumnya marah karena apa tidak menerima dakwah yang beliau sampaikan kaumnya tet, malah justru menentang dakwah beliau, maka akhirnya Nabi Yunus alaihi salam dia hijrah. Iya. Padahal dia adalah seorang nabi yang Allah perintahkan untuk berdakwah dan bersabar dalam menghadapi kaumnya, tapi dia malah meninggalkan kaumnya. Ya. Ini yang dimaksud Jadi perginya dia meninggalkan kampungnya, meninggalkan kaumnya itu dalam keadaan marah terhadap kaumnya. Marah karena mereka menentang dakwah, marah atas kekufuran, kesyirikan yang mereka perbuat. Kemudian kelanjutan ayat fadzanna an an lalu dia mengira bahwa kami tidak memberi keputusan atasnya yakni nabi yunus alaihi salam mengira bahwa allah tidak akan memberikan hukuman atas perbuatannya yang meninggalkan kampungnya meninggalkan kaumnya berarti meninggalkan dakwah dia mengira bahwa Allah tidak akan memberikan hukuman atas perbuatannya yang meninggalkan kewajiban ini. Karena kewajiban seseorang, apalagi dia adalah seorang nabi, kewajibannya adalah bersabar dan dalam berdakwah. Jadi kata Allah, an Yunus mengira bahwa Allah tidak akan memberikan hukuman atas perbuatannya tersebut ya. Yeah. Nah, berarti kita jangan pernah merasa aman di saat meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita atau di saat kita melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Ya. Yeah. Maka Allah pun memberikan hukuman kepada Yunus alaihi salam ya di saat dia pergi meninggalkan kaumnya maka dia pun naik kapal Masya Allah berarti perginya ini jauh ya bukan cuma pindah kampung tapi sampai naik kapal berarti memisahkan apa pulau sampai ke pulau yang lain ini tujuannya dia berarti dan Subhanallah, ya zaman dulu kalau mau naik kapal ya nggak sebanyak sekarang ya. Dia harus ikut apa mengantri, kemudian keberangkatan kapal itu mungkin hanya di waktu-waktu tertentu. Begitu dia dapat kapal, nggak taunya muatan kapalnya penuh. Dia paksa tetap naik. Ya, dia naik ke kapal itu Mulailah kapal tersebut berlayar Di tengah lautan Mulai kapal ini Apa Menunjukkan tanda-tanda Bahwa Dia akan tenggelam Karena apa Muatan yang berlebih Mudah muatan penumpangnya Belum lagi muatan Barang bawaan Ya para penumpang itu yang kebanyakan mereka diantaranya adalah para pedagang ya, membawa barang dagangannya. Maka setengah koda pun penguasa di kapal itu memberikan pilihan. Ya kita tetap dengan jumlah yang sama, namun kita akan tenggelam seluruhnya atau kalau tidak kita akan mengundi. Ya. Karena untuk kembali ke daratan sangat tidak mungkin. Jauh. Ini perjalanan sudah di tengah lautan. Ya. Diundi bahwa muatan kapal ini harus dikurangi. Mulailah mereka mengundi untuk nama yang keluar Dialah yang dilemparkan ke tengah lautan. Dalam rangka apa mengurangi muatan supaya kapal itu selamat beserta penumpangnya yang lebih banyak? Jadi, mengambil motorot yang paling ringan, gitu ya. Mengambil motorot yang paling ringan, dan subhanallah, ketika diundi nama Nabi Yunus alaihi salam yang termasuk keluar dalam undian itu. Ya. Akhirnya dia pun termasuk yang dikeluarkan dari kapal itu. Ya. Dan pada akhirnya dia ditelan oleh ikan yang besar. Dan subhanallah, ini termasuk mukjizat. Yang kalau secara akal orang ditelan ikan paus Yang mati, tapi karena Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menegur Yunus alaihi salam dia tetap hidup di dalam perut yang besar itu. Ya. Ini Maha Kuasa Allah. Makanya jangan meragukan kekuasaan Allah. Ya. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan hal-hal yang di luar akal nalar kita. Ya. Gimana saja? Bagaimana dia bisa hidup? Gimana oksigennya dan seterusnya? Iman Ini ayat Al-Qur'an. Ya, sama dalam hal-hal hadis yang lain pun demikian. Jangan kita menentangnya karena nggak masuk akal kita. Akui akal kita itu lemah. Nggak bisa menjangkau hakikat segala sesuatu. Selagi dalilnya Al-Qur'an atau dalilnya hadis dan itu hadis yang sahih. Kita dengar dan kita imani Kita percayai saja Misal pernah ada orang yang Meragukan tentang Hadis Bahwa Nabi S.A.W Melihat Jibril Memiliki sayap berapa? 6.000 6.000 sayap yang satu sayapnya Dapat menutup ufuk Ya, kemudian orang ini bertanya, bagaimana mungkin? Ini enggak masuk akal. Bagaimana dia cara menghitungnya? Kok bisa begitu cepat? 6.000 saya padahal satu sayap menutup ufuk. Ini karena apa? Tadi ketika dia mendapati dalil dari Al-Qur'an atau hadis, lalu yang menjadi pengukurannya apa? Akalnya dia yang lemah. Ini bahaya. Akhirnya apa? Dia menolak hadis. Nauzubillah. Padahal hadisnya sahih. Ini bukan adab, bukan akhlak orang yang beriman. Akhlak orang yang beriman ketika melewati hadis itu sahih, dalilnya kuat, sudah imani. Ya, terima berita itu. Yakini kebenarannya tanpa ada keraguan. Apa jawabannya jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mampu untuk menjadikannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung dengan cepat dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai cara untuk keistimewaan yang dia berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seterusnya banyak ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang karamah, mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang enggak masuk akal kita. Nah, termasuk di sini Zinnun, Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana dia di dalam ikan perut tapi dalam kondisi seperti itu tetap hidup bahkan dia berdoa. Allah yang mengabarkan kepada kita. Ya. Fanada Fil dhulumat Yunus dalam keadaan yang sangat gelap, di sini disebut zulumat, zulumat itu kegelapan yang bukan hanya satu, jadi yang dialami Yunus Alaihissalam tiga kegelapan, Iya kan? Kalau zulum saja itu satu, gelapnya karena mati lampu, misal. Tapi di sini fit zulumat. Terkumpul padanya tiga kegelapan. Apa saja yang pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Ya, yeah. kegelapan di dalam perut ikan yang besar. Yang kedua, kegelapan lautan. Karena lautan itu, ketika dia semakin dalam, semakin tidak sampai cahaya gelap. Dan yang ketiga apa? Gelapnya malam. Gelapnya malam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kondisi Yunus di dalam perut yang tetap hidup dan dia merasakan kegelapan yang luar biasa. Ya, kita saja kalau mengalami satu kegelapan hanya karena mati lampu, kadang sudah kondisinya bagaimana? Tidak nyaman, kalang kabut segera cari lilin, cari handphone untuk menerangi. Ya, bagaimana lagi kalau ditambah dengan kegelapan-kegelapan yang lainnya? Dan di sini Nabi Yunus alaihissalam dalam tiga kegelapan, kegelapan apa? Dalam perut ikan, kemudian gelapnya lautan, dan yang ketiga apa? Gelapnya ma malam. Ini yang dimaksud dalam ayat fana dafidzulumat maka dalam keadaan yang sangat gelap itu bahkan terkumpul padanya tiga kegelapan dia pun berdoa berdoa inilah doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Masya Allah Yunus berdoa dengan kalimat ini sebagai bentuk apa pengakuan akan kesalahannya mengakui dia itu salah dia mengakui dosa sehingga mendorongnya untuk bertaubat kepada Allah ya kemudian kata Allah kami pun mengabulkan doanya jadi Nabi Yunus berdoa La ilaha illa anta Subhanaka Inni kuntu minal zalimin Dia meminta kepada Allah agar diselamatkan Dari musibah yang menimpanya ini Dan dia yakin Allah mampu Untuk mengeluarkan dia dari dalam perut ikan itu Allah mempunyai cara Sehingga Yunus tidak diproses sebagaimana makanan yang lainnya diproses oleh ikan tersebut ya hancur dan keluar menjadi kotoran tidak ketika Nabi Yunus langsung sadar bahwa ini musibah disebabkan dosa dan kesalahan dia yang meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan meninggalkan kewajiban dakwah, meninggalkan kewajiban sabar dalam menghadapi kaum yang menentang. Dia mengakui dosa. Dia pun berdoa dengan doa tersebut, lalu Allah mengabulkannya. Allah selamatkan dia minal gham ya dari musibah yang dia alami wa kadzalika nunzil mu'minin Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman Janji Allah Ketika terjadi musibah Allah akan menyelamatkan orang-orang yang betul-betul Beriman kepadanya Orang-orang yang beramal saleh Allah kabulkan Bagaimana bentuk pengabulannya? Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan ikan besar itu Anggaplah paus ya Allah perintahkan ikan tersebut melemparkan Yunus ke tanah yang tandus. Subhanallah. Ya. Ikan itu makhluk Allah yang dia taat kepada perintah Allah yang menciptakannya. Ya. Sebagaimana Allah yang memerintahkan api kepada Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam untuk tidak panas dan tidak membakar sehelai rambut pun dari jasad Nabi Ibrahim. Ya. Begitu juga dengan ikan ini. Maka ikan itu pun melemparkannya ke tanah yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam salam keluar dari perut ikan itu ya, seperti anak burung yang keluar dari telur. Nah, artinya apa? Sangat lemah. Bagaimana keadaan anak burung yang keluar dari sebutir telur? Betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengasihani beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya sampai dia kembali menjadi kuat. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya. Ya, kembali ke kaumnya. Untuk mengajari dan mendakwahi mereka dan bersabar dalam menghadapi segala tantangan dakwah dan subhanallah ternyata ketika dia kembali ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaumnya penduduk negeri yang berjumlah lebih dari seratus ribu orang itu sekarang menyambut seruan beliau mereka beriman dan mendapat kesenangan, kenikmatan sampai waktu yang telah ditentukan. Iya masya Allah. Nah, jemaah rahimani Maka doa yang diucapkan Nabi Yunus alaihissalam ini mengandung tiga hal. Yang pertama, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Di sini terdapat penetapan keesaan Allah dalam uluhiyah. Artinya meyakini satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Betul banyak sesembahan yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Ya? Ada yang menyembah salib, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah benda-benda keramat, ada yang menyembah jin. Ya, ada pun orang yang beriman, dia tolak semua sesembahan itu dan hanya menetapkan ibadah hak Allah semata. La ilaha illa anta. Ketika seorang hamba menetapkan uluhiyah bagi Allah, maka itu telah mencakup keyakinannya terhadap kesempurnaan ilmunya Allah, kekuasaannya, rahmatnya, dan hikmahnya. Di dalam keyakinan terhadap uluhiyah juga terdapat penetapan kebaikannya Allah terhadap hamba-hambanya. Artinya apa? Dari kalimat la ilaha illa anta, artinya orang yang mengucapkan ini mengakui bahwa Allah maha sempurna ilmunya. Sempurna kekuasaannya, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya buktinya tadi. Ditelan dalam perut ikan yang besar tetap hidup. Bahkan bisa berbicara, berdoa. Dia yakin Allah pun mampu untuk mengeluarkan dia dari musibah sebesar apapun. Ya. Begitu juga kita ketika berdoa seperti ini. Jangan menganggap besarnya musibah yang menurut kita sulit seperti kita keluar dari jenis musibah ini. Jangan. Anda jangan meragukan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jadi, gitu ya. La ilaha ila anta. Ketika seorang hamba menetapkan uluhiyah bagi Allah, maka itu mencakup keyakinan dia terhadap kesempurnaan ilmunya Allah, kekuasaannya Allah, rahmatnya Allah, hikmah atas segala takdir yang telah dia tetapkan, ya, juga dia mengakui Allah itu zat yang maha baik, ya. Dia menetapkan kebaikannya Allah terhadap hamba-hambanya. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah atas musibah yang menimpanya ini. Ya, yeah. husnudzon tetap berbaik sangka. Ya, yeah? nah ini makna la ilaha illa anta. <tuh> Kemudian yang kedua subhanaka. Maha suci Engkau, ya Allah. Di sini, kalau kita mengucapkan tasbih "Subhanallah", apa artinya kita mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan? Dengan kita mengucapkan "Subhanallah", berarti kita mengakui Allah itu tidak ada kekurangan padanya, tidak ada aib padanya. Enggak boleh menetapkan sifat-sifat kekurangan bagi Allah. Di antaranya bagaimana? Ya tadi bersuudzon kayaknya sulit ya keluar dari masalah besar ini. Ya, meragukan kemampuan Allah. Ya, jangan pernah. Jadi itu makna subhanak. Apa artinya? kita mensucikan Allah dari kekurangan, dari aib, dari sifat-sifat yang tercela. Berarti di sini digabungkan pujian dan sanjungan bagi Allah disertai dengan apa? kesempurnaan eh penghinaan dirinya, kecintaannya dan ketundukannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yeah. Iya. Barulah kalimat yang terakhir setelah dia memuji Allah, menyanjungnya, menetapkan kesempurnaan bagi Allah bahwa Dia zat yang jauh dari kekurangan dan aib, baru dia meminta ini kuntu mina zalimin. Ini kalimat pengakuan terhadap dosa, memohon ampunan dari Allah. Ya. Jadi di sini orang yang berdoa Meminta dengan lafat permohonan, terkadang dia meminta dengan lafat pengabaran, yaitu menyebutkan keadaan dirinya. Jadi, kita kalau berdoa itu sebagaimana misal contohnya Nabi Zakaria. Dia berdoa dengan menyebutkan keadaan dirinya, "Ya Allah, aku ini sudah tidak muda lagi, rambutku telah beruban, kulitku telah keriput." Tulangku mulai melemah, tapi aku tidak pernah berputus asa dalam berdoa kepadamu, ya Arab. Gitu ya, dia minta agar tetap dikaruniai anak. Yang menurut perhitungan ilmunya, manusia nggak mungkin orang di saat kondisi seperti ini sudah tua, renta, kulit keriput rambut beruban, memutih sudah, tulang melemah, nggak mungkin bisa punya anak. Tapi karena dia keyakinannya kuat terhadap Allah, tidak meragukan kekuasaan Allah, dan tidak pernah berputus asa dalam berdoa dan meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Nah, jadi kita juga begitu kalau berdoa, boleh menyebutkan kondisi kita. Iya. Yeah. Yang sangat membutuhkan bantuan Allah, pertolongannya boleh juga kita menyebutkan. Untuk apa kita akan gunakan sesuatu yang kita pinta itu kepada Allah, misalnya dengan menyebutkan "Ya Allah, aku memohon kepada Engkau." Sebut apa? Lalu anda sebutkan juga kepada Allah Ya aku akan gunakan untuk ketaatan kepadamu Memudahkan aku dalam menjalankan ketaatan kepadamu Ya aku akan menjadikan sarana Dalam berdakwah Mengajak manusia Begitu Ya nah. Misalnya meminta dikarunia anak Kita sebutkan Yang dengan anak tersebut Aku mengambil manfaat darinya dia akan tumbuh menjadi anak yang saleh atau saleha yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang taat beribadah kepada Rabbnya yang menyebarkan dakwah begitu atau kita minta rumah karena selama ini ngontrak terus misal kita sebutkan ya Allah berilah aku kenikmatan berupa rumah sendiri yang dengannya aku apa akan gunakan untuk sarana beribadah kepada Engkau, aku akan gunakan rumahku itu sebagai di samping tempat tinggal aku akan jadikan sebagai sarana untuk tempat pengajian. Begitu misalnya ya. Seterusnya pun demikian. Minta kendaraan, sebutkan untuk apa kita akan gunakan. Ini termasuk cara untuk diijabah doa kita. Paham ya? Nah, Nah, di sini Nabi Yunus alaihissalam, ya, beliau menyebutkan kedua-duanya. Beliau berdoa kepada Allah dengan menyebutkan keadaan dirinya yang telah melakukan kezaliman. Yaitu hilangnya kesabaran dia dalam menghadapi kaumnya yang membangkang sehingga dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, kesal. Disebutkan dirinya seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah itu dia menyebutkan tentang keadaan Robnya, Allah Azza wa yang maha penyayang terhadap hambanya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Gitu ya. Nah inilah diantara contoh teladan dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam di dalam berdoa menyebutkan keadaan dirinya yang banyak dosa, banyak bermaksiat, berlumuran dengan kesalahan sehingga mendorongnya untuk banyak beristighfar, banyak bertaubat, memohon ampunan kepada Allah azza wajal. <tuh> ya, yeah. itu jauh lebih baik. Sebagaimana doa siapa? Nabi Adam alaihi salam. Apa doanya Nabi Adam? Ah, ketika dia mengakui juga kesalahannya karena memakan buah terlarang. Ya orang menyebutnya buah Huldi tapi penamaan buah Huldi yang dimakan oleh Adam itu tidak ada dalil. Justru itu penamaan yang datangnya dari iblis karena iblis menjanjikan kalau engkau makan buah ini, engkau akan huldi. Apa itu kekal di surga? Dia pun tergoda karena ter, sudah merasakan nikmat yang luar biasa di dalam surga. Dia ingin tinggal di situ selamanya. Ternyata si iblis malah melihat kesenangannya Adam berada di surga dan dia ingin selamanya ada di situ. Ya, digodalah dia makan buah ini kalau kamu pengen huldi pengen kekal selamanya di surga ini. Gitu ya. Nah, jadi ya kita sebut namanya buah terlarang. Iya. Nah, maka Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pun mengawali dengan kalimat yang sama yaitu mengakui dosa dan kesalahannya. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Jemaah rahimakumullah. Ada pelajaran yang dapat kita petik dalam kisah ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus alaihi salam ditegur dia dengan cara yang halus. Cara yang halus ini ya. Dengan cara apa? Ditelan oleh ikan yang besar. Ditahan dia di dalam perut ikan tersebut ini musibah yang namanya musibah itu kafarah. Apa itu kafarah? Menghapuskan dosa. Jadi ini sebagai tebusan atas kesalahan dia. Ya. Sekaligus ini sebagai tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan ini sebagai bentuk mukjizat bagi Nabi Yunus alaihi salam. Ini pelajaran yang pertama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Yunus dengan cara yang halus. Begitu juga harusnya kita kalau mengalami musibah langsung introspeksi diri, langsung akui bahwa ini adalah teguran dari Allah. Jangan malah kemudian apa menyombongkan diri? Wah ini musibah hanyalah fenomena alam biasa ini. Janganlah dikait-kaitkan dengan kehendak Tuhan, teguran Tuhan. Jangan. Nauzubillah. Ya? Sudah terkena musibah, kemudian sikapnya demikian, sungguh musibah yang kedua kalau begitu yang lebih besar dari musibah yang pertama. Musibah yang pertama misalnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor yang menghilangkan keluarganya hartanya, dunianya. Ya. Ini musibah. Ada musibah yang lebih besar dari itu ketika dia salah dalam menyikapi musibah yang pertama. Tidak membuat dia sadar. Tidak membuat dia kembali kepada Allah. Bahkan dia malah mengatakan bahwa musibah ini hanyalah fenomena alam biasa tidak ada kaitannya dengan kehendak Tuhan. Iya, sehingga dia tetap larut di atas kemaksiatan. Maka kita katakan yang kedua ini jauh lebih besar. Makanya Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah agar jangan menimpa dirinya musibah yang kedua jenis ini. Musibah menimpa agama, keyakinan, itu lebih besar daripada musibah yang menimpa fisik harta keluarga ya nah walataj al ini doanya Nabi saw. Jangan kau jadikan musibah menimpa pada agama kami artinya apa tadi ya sombong tidak mengakui kekuasaan Allah Iya, musibah dalam agama keyakinan yang sesat tidak kembali kepada Allah di saat adanya cobaan musibah malas beribadah ini musibah dalam hal agama jamaah rahimani wa rahimakumullah adapun pelajaran yang kedua termasuk nikmat dari Allah kepada Nabi Yunus adalah diterimanya dakwah beliau ya lebih dari 100 ribu orang ini jumlah pengikut yang sangat besar dan ini termasuk keutamaan memang tujuan dakwah bukan untuk mengumpulkan orang-orang sebanyak mungkin, tidak tapi suatu hal yang menyenangkan kalau dakwah kita diterima ini manusiawi ya buktinya Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW umat-umat tersebelumnya, umat-umat terdahulu. Diperlihatkan ada seorang nabi yang pengikutnya satu dua orang. Ada seorang nabi yang pengikutnya enggak sampai sepuluh Terus sampai ketika diperlihatkan ada nabi yang pengikutnya sangat besar, dia berharap itu adalah aku, umatku. Enggak tahunya dikatakan ini adalah siapa? Musa dan kaumnya. Iya. Di sini beliau berharap agar orang yang menerima dakwah beliau dari kalangan umatnya itu jumlahnya besar. Paham ya? Nah. Jadi di sini Nabi Yunus alaihi salam yang pada awalnya dia tidak sabar sampai meninggalkan kaumnya lalu Allah tegur dan dia kembali kepada Allah semangat lagi dalam berdakwah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaumnya melalui beliau sehingga lebih dari 100.000 orang menerima dakwah beliau meninggalkan kesyirikan kekufuran dan mentauhidkan Allah dalam ibadah butuh kesabaran kita dalam berdakwah dan yang ketiga faedah dari kisah ini boleh kita melakukan undian ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sulit yang nggak bisa menggabungkan dua-duanya harus pilih salah satu ada kaedah apa kalau terkumpul dua hal yang mudarat ambil yang paling ringan mudaratnya gitu kan nah ini diundi kemudian sebagian penumpang untuk mengurangi kapasitas kapal sehingga dia tidak tenggelam ini lebih besar manfaatnya maka, membuang sebagian penumpang ini lebih kecil mudaratnya. Boleh, iya, jadi boleh melakukan undian mengenai siapa yang berhak atau tidak terhadap suatu perkara. Apabila tidak ada, ia menguatkan salah satunya. Apa yang dilakukan penumpang kapal menunjukkan kaedah yang sudah dikenal, yaitu mengambil mudarat yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar ya tentunya sudah sangat jelas melempar salah seorang penumpang ke laut ini bahaya mudarat tapi mudaratnya akan lebih besar ketika seluruh penumpang itu tenggelam ya kan nah jadi boleh melakukan undian nabi saja mengundi nabi saw mengundi dia punya istri sembilan istri kalau mau safar nggak mungkin sembilan sembilannya diajak Iya kan? Maka dia pun mengundi Untuk safar ini Siapa yang akan ikut dari istri-istrinya Ya, misalnya keluar nama Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah yang ikut bersama beliau. Nanti safar yang kedua berikutnya diundi lagi siapa istri yang akan ikut, tapi nama Aisyah tidak lagi dimasukkan. Nanti gimana kalau keluar dia lagi? Ya, sehingga semakin ke sana semakin sedikit ya kalau tadi 9 kemudian sekarang 8 nanti safar yang ketiga 7 begitu ya yang sudah keluar namanya dalam undian dan sudah ikut bersama beliau tidak lagi diikut sertakan dalam undian nah nah begitu juga di zaman sekarang boleh ya melakukan undian hanya saja ada perincian yang dijelaskan oleh para ulama Undian yang dibolehkan adalah undian yang di situ kita tidak mengeluarkan biaya. Ya. Misalnya kita membeli satu produk di supermarket atau di tempat pembelanjaan dengan nominal belanja kita banyak, akhirnya kita dapat kupon undian. Diserahkan diisi, Pak, nanti dimasukkan ke sana. Iya. Enggak menang, dapat motor atau dapat mobil. Ini undian yang halal. Boleh. Tapi undian yang tidak boleh yang kalau kita sudah mengeluarkan biaya hanya karena untuk undian tersebut. Misalnya yang paling ringan ngirim surat atau ngirim SMS. Ini kan biaya. Dan biasanya tarifnya berbeda kan? Kalau SMS biasa mungkin cuma seribu kalau untuk undian ini sepuluh ribu misal atau kalau agak zaman dulu itu mau ikut undian kita beli perangko kita keluar rela ngantar ke kantor pos gitu kan ini nggak boleh untuk sesuatu yang belum jelas kita bisa menang atau kalah tapi kita sudah keluar biaya padanya ya ini undian yang tidak diperbolehkan atau yang jenis yang ketiga kita ikut undian dengan cara membeli satu produk padahal kita nggak butuh kepada produk itu tapi gimana kalau nggak beli produk ini nggak bisa ikut undiannya misalnya eh, diantara strategi untuk melariskan dagangan kan dibuat undian ya barang siapa yang beli AC misalnya atau kulkas atau produk tertentu baru dia bisa mendapatkan kupon undian. Dia udah punya AC, dia udah punya kulkas, dia nggak butuh kepada barang-barang itu, tapi tetap dia beli. Kenapa? Karena itu syarat untuk bisa ikut undian. Ini sama dengan yang kedua, jelas ya. Nah, jadi hukum asalnya undian itu diperbolehkan. Nah, jadi inilah jamaah wa rahimani warahmatullahi Tiga pelajaran yang dapat kita petik dari kisahnya Nabi Yunus alaihi salam dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Da'watuz Zinnun idh huwa fi batnil hud Doanya Zinnun Nabi Yunus alaihi salam ketika dia berdoa kepada Allah dan dia di dalam perut ikan adalah tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ لَسْتَجَابَ لَهُ Tidaklah seorang muslim berdoa dengan kalimat ini pada satu keadaan melainkan Allah akan kabulkan untuknya. Dakwatu dakwatu akhi dzinnun ma da'a biha makrubun illa farrajallahu anhu. Doa saudaraku. Ini Nabi Yunus. Tidaklah seorang yang dalam keadaan kesulitan lalu dia berdoa dengan doa ini Melainkan Allah akan melepaskan dia dari kesulitannya itu Jadi kalau anda dalam keadaan kesulitan Berdoalah sebagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam Yang tentu iringi dengan pemahaman akan makna dan kandungannya Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Dan kita sudah jelaskan ya ada tiga kandungan dari doa Nabi Yunus di sini. Ya, ini yang dapat kita bahas satu poin tentang doa Nabi Yunus alaihis salam. Barakallahu fiikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadzalu. Baik, bapak, bapak, ada yang mau bertanya? <tuh> Ustaz, ya. <tuh> uh, mengenai hadis kun bani adam khata wa khairu khata'un atawwab itu manusia itu kan berbuat dosa itu enggak cuma sekali Ustaz. Iya. Yeah. Terus-terusan berbuat dosa bahkan mungkin dosa yang sama dilakukan kembali Ustaz. Nah, itu uh, apa namanya? Gimana taubatnya Ustaz? Apa memang taubat yang terus-terusan juga setiap setiap berbuat dosa taubat lagi, setiap berbuat dosa taubat lagi atau gimana sih Terus yang kedua saat mengenai ambil situ mengenai ambil saat tadi jelaskan dari sisi uh, apa namanya konsumen ya ustadz yang apa uh, namanya membeli barang. Nah kalau dari sisi produsen ustadz yang memproduksi barang boleh nggak? Uh, misalnya anda nih produksi sesuatu barang terus Anda bikin promosi uh, atau beli barang anda nanti apa namanya ada kesempatan untuk memenangkan hadiah tertentu. Iya. jadi ya, berproduksi. Wafik barakallahu barik fik. Jamal wa barakallahu Allah Jemaah rahimani wa rahimukumullah Hadis itu sahih ya Kullu bani adam khatta Setiap bani adam manusia Banyak berbuat salah Ini sudah tabiat Yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan seperti itu Bukan cuma satu kesalahan Banyak berbuat salah Khatta Lalu kelanjutan dalam hadis wa khairul khattaina at -tawabun dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertobat. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana terulangnya kita dalam sebuah dosa selagi kita tidak menganggapnya halal, dosa itu selagi kita tidak meremehkan dan menganggapnya kecil, maka setelahnya kita mengiringinya dengan taubat mendekat kepada Allah ya justru ini jauh lebih baik di saat orang jatuh pada kesalahan maksiat pelanggaran syariat yang menjadikan dia dekat kepada Allah yang menjadikan dia mendekat kepada Allah tunduk kepadanya merendah di hadapan Allah memohon ampunannya ini jauh lebih baik dibandingkan orang yang banyak ibadah banyak tahajud, banyak sodakoh, banyak puasa sunnah, tapi akhirnya dia menjadi sombong, merasa dirinya seakan-akan mencapai derajat wali, lalu dia memandang orang lain lebih rendah keadaan dari dirinya. Ini bahaya, ya. Nah, jelas. Jadi jangan berputus asa atas suatu dosa yang kita lakukan yang terulang lagi terjatuh lagi terjatuh lagi maka iringi terus dengan taubat iringi terus dengan istighfar ya nah sampai dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam kondisi telah bertobat dari seluruh dosa dan kesalahan iya jadi itulah sifat manusia yang tidak mungkin hanya dalam satu keadaan saja makanya tanda kebahagiaan itu ada tiga bersyukur bersabar dan istighfar taubat kenapa? karena keadaan hidup manusia di dunia berporos pada tiga keadaan ya kalau kita tidak dalam keadaan senang penuh dengan kesulitan, dibutuhkan kesabaran. Berarti kita sedang diuji oleh Allah dengan keadaan yang tidak mengenakan itu. Tapi kalau kita dalam kondisi senang, bahagia, lapang, sehat, dibutuhkan syukur. Apa wujud syukurnya? Melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya dan berbagai wujud syukur yang lainnya diucapkan dengan lisan diyakini dalam hati bahwa kenikmatan ini semata-mata datang dari Allah begitu juga yang ketiga tidak selamanya kondisi manusia terus taat istiqomah pasti ada kalanya dia terjatuh dalam kesalahan ya pasti ada saatnya dia terbawa oleh hawa nafsu bisikan syaitan Lalu dia terjerumus dalam dosa, tapi dia langsung beristighfar dan bertobat kepada Allah. Nah inilah tanda kebahagiaan bagi orang yang beriman. Jelas, Barakallah. Ada Allah. Adapun yang kedua tentang produsen yang mengadakan undian, boleh, ya. Jadi loh tadi bagaimana e, bukankah tidak boleh seseorang ikut undian yang disyaratkan beli satu produk nah di sinilah kita melihat hukum dari sisi dua sisi dari sisi pelaksana dari sisi eh, dari sisi, sisi A sebagai produsen dari sisi yang lain konsumen gitu kan nah ya kita nggak tahu Konsumen ini beli produk kita niatnya apa kan nggak mungkin kita tanya tapi sebentar pak bapak beli ini karena ikut undiannya atau kan memang butuh barangnya setiap ada konsumen mau beli gitu terus repot iya yeah. ya yeah, sudah kita niatnya adalah untuk melariskan produk yang kita punya diantaranya dengan cara mengadakan undian iya yeah. nah, urusan halal haramnya kembali kepada konsumen niatnya mereka membeli kalau mereka adalah orang yang berilmu ya tentu mereka tidak akan ambil produk ini hanya semata mata karena ikut ingin ikut undiannya tapi kalau dia ingin butuh kepada produk tersebut dan dia tertarik sebetulnya banyak yang jual produk ini tapi dia menjadi senang untuk beli di situ kenapa karena ada undiannya ini gak ada masalah ini termasuk cara-cara memperbagus usaha ikhtiar yang Nabi saw memerintahkan kita faajmilu ya maka perbaguslah cara kalian dalam mencari rezeki artinya harus ada evaluasi ya untuk mengembangkan usaha kita bisnis kita itu hal yang dituntut juga dalam syariat ya memperbagus cara kita dalam berdagang dalam berbisnis itu dibolehkan selagi tidak melanggar batasan syariat, jelas. Barakallahu fi. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kaitan dengan terlambat. Ada kalanya turnamen itu kan uh, berhadiah, jumlah satu sekian, jumlah dua sekian, jumlah tiga sekian. Terus di sisi lain peserta itu untuk mengikuti eh, dia harus bayar uang pendaftaran sekitar dua ratus ribu. Nah, untuk melaksanakan kan, perlombaan itu kan dibutuhkan juga biaya di samping mengeluarkan dana untuk hadiah tadi. Terus ada juga kan biaya, biaya penyelenggaraan untuk apa juri, terus untuk sewa lapangan dan lain-lain. Itu bagaimana? Tersebut? Terima kasih. Soalnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya barik fi Nabi SAW membolehkan Tapi Untuk jenis perlombaan yang sifatnya Untuk menegakkan agama kita Ya Kalian disebutkan dalam hadis Perlombaan dalam hal memanah Perlombaan dalam berkuda Dan perlombaan dalam renang. Karena ini semua kaitannya dengan jihad Ya saya dengan Bapak, ayo, saya punya satu juta, antum punya satu juta, sini, ayo kita berlomba, berpacu kuda, ya, siapa yang menang dia mengambil dua juta, gitu kan, dapat dua juta berarti, atau tiga orang atau berapa orang, nah ini dibolehkan, tapi hanya batasannya untuk menegakkan agama, misal perlombaan hafalan hadis atau hafalan Al-Quran, ya, peserta dipungut biaya, ya tentu dengan biaya yang sewajarnya, ya, misalnya tadi per biaya, apa perpeserta seratus ribu, padahal untuk hadiahnya bisa sampai jutaan atau puluhan juta, karena banyaknya peserta sehingga apa terkumpullah dana yang besar dan hadiah yang besar untuk pemenangnya. Iya, yeah. nah, ini dibolehkan. Nah, ada pun selain itu, nah ini yang tidak diperkenankan ya yeah, oleh sebagian ulama itu masuk ke dalam kategori judi. Ya, yeah. Allah alam ini ketetapan syariat. Kalau dalam perkara agama yang dengannya tegak dan memotivasi manusia dalam hal kebaikan seperti yang tadi sebagian saya contohkan itu hal yang dibolehkan tapi ke dalam selain itu ya itu tidak dibolehkan jadi tinggal dicari sponsor saja ya tinggal dicari sponsor ya ada pun peserta ya dia tidak dipungut biaya ya dan yang menang dia halal untuk mendapatkan hadiahnya karena itu, diraih atas prestasinya yang eh, didapatkan dari sponsor atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ya. Ada pun, kalau masing-masing peserta dipungut biaya, apalagi tidak sedikit biayanya, ya, yang kemudian ketentuan hadiah juga dari para peserta ini ya, hampir mirip dengan yang tadi, hanya saja Nabi SAW membolehkan hanya dalam hal kaitan yang menopang dan menegakkan agama kita seperti tadi jihad ya nah wallahu alam Baik, Bapak -bapak. dari Ibu -ibu, ada yang Baik, Ayo, Cukup ya. Barakallahu fiikum wa khairan. Sampai sini dulu satu poin yang dapat kita bahas dari kitab 175 jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama ini yang dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita jalan menuju surganya kelak. Amin ya وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته